harus hati-hati. Kita pegang jepitnya begini supaya tidak terjepit kita. Oke, langsung kita ikat lagi. Oke guys, umpannya apa pak? Ikan ote? Bandeng? Oh, ikan manyung. Sahabat, saya baru buat konten lagi sahabat. Kali ini saya mau cari kepiting. Nanti rencana mau dimasak sahabat. Udah lama nggak konten ya? Udah lama banget. Ya, 6 bulan. Dan kita lagi jadi kita lagi ditambah. Kita rencana mau pasang bubu atau tarik langsung. Pasang bubu ya. Oke. Ini tambahnya masyarakat. Pohon yang mati. Nah, itu dia. Apa satu salat? Cari di tempat lain lagi gitu. Banyak. Kita cari di pinggir sungai. Sudah dapat satu. Nah, ini dia lagi. Di bawah pohon mati ini ada satu. Kita ikat. Dapat dua, mantap. Ternyata ada satu lagi. Harus hati-hati. Kita pegang jepitnya begini supaya tidak terjepit kita. Oke, langsung kita ikat lagi. Hari ini dapat tiga. Nah, langsung kita ikat supaya aman. Nantinya kita mau lanjut nyari lagi sahabat. Oke, kita terus.
itu ada lagi kawan. Dia senangnya dibawain pohon-pohon apa, kayu-kayu mati. Oke. Apa lagi? Oke sahabat, kita akhirnya dapat 4 kepiting ya hari ini. Jadi kepitingnya sangat kecil-kecil, tidak cocok untuk dijual. Ini buat konsumsi aja ini. Oke sahabat, terima kasih. Jangan bosan-bosannya ikut terus petualangan dari Rizky Sma Channel, karena baru hari ini lagi saya buat konten. Sudah vakum sekitar 7 bulan tidak buat konten sahabat. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus petualangan selanjutnya. Dadah.